Berapa bor menang? Sampai habis masalah, bukan mau tengok berapa gol. Bola pun out. Bercerita. Itu dia Franky, sengaja membiarkan bola out. Lontaran daripada Gondo. Inilah keadaan petang-petang guys. Ramai belia-belia di sini. Yang suka bermain bola tapi keadaan padang yang begini teruk sekali guys. Sepakan penalti akan dilakukan oleh Nio dan gol di situ. Ini dia botak. Ini dia anak yang belum pernah sentuh bola. Ini dia saya pemain. Itu dia salah seorang ulat di sini. Ulat pun bermain bola guys. Bercerita kamu. Lontaran ke dalam oleh Bito, terus kepada Tristan. Dikerumuni oleh budak-budak di situ. S mengawal bola, mencari-cari rakan. Oh, tidak berjaya di situ. Nampaknya budak-budak berjaya merampas bola. Bito sekali lagi mengawal bola di sebelah tepi dan menghantar kepada Tristan di sana. Adakah Tristan dapat berjaya mengawal bola dan menghantar? Oh, tidak out. Semak sepakan gol.
Terus kepada Daniel. Biko mengawal bola. Eden lagi. Terus kepada Adrian dan mencoba. Tidak berjaya melepasi pertahanan yang begitu kental sekali. Masih lagi bola dalam permainan. Bio. Bio tengah mencari rakan. Bola pun keluar. Lontaran ke dalam. Itu dia hantaran oleh Ewen. Terus kepada Eden. Percobaan di situ. Ada KO. Dibiarkan saja oleh penjaga gol di sana. Karena percobaan itu buruk. Tendangan gol oleh Rendel. Ini dia Rendel. Terus kepada. Nampaknya kiper pun terpaksa keluar untuk pertahankan bola. Itu dia percobaan oleh Junior. Sipi-sipi di tiang gol. Bilang tadi borok, makan-makan sipi-sipi. Yang tadi. Masih lagi dalam kawasan orang besar. Oh, nampaknya sepakan terlalu tinggi oleh set-set. Oh, tidak. Apakah itu bunyi tulang ke apa? Bito masih membawa bola dan tersekat di situ dan menghantar bola ke Telestor. Adakah itu percobaan gol? Itu dia sepakan kaki kiri oleh Teleston. Kedudukan sekarang 4-1. Ya ini dia yang tendang tadi itu. Baru berumur 19 tahun. Sekarang buka bola. Adrian dengan Owen. Junior dikawal oleh. Oh, tertendang di situ. Bola pun keluar. Permainan diteruskan dan dikeluarkan semula. Ini dia budak Milo Pink. Lontaran ke dalam oleh Frankie. Terus kepada Om tengah mencari sasaran. Nampaknya bola pun liar sekarang. Panai pergi menggetek liar kan? Sepakan gol oleh Rendel. Tomat bersedia. Itu dia sepakan gol terus kepada pasukan sebelah dan dikawal oleh Predino sekarang. Oleh Set-Set. Oh, nampaknya Set-Set dikerumuni oleh adinya sendiri. Dikerumuni bukan dilawan. Apa dikerumuni? Nampaknya si botak sudah kesakitan kepala dia buat bicycle kick tadi. Oke, ini pertandingan sepak bola paling tinggi.
to the Adrian, dikawal oleh Biko. Masih Predino tengah mencari rekan, berebut-rebut dengan set-set S, dengan set-set. Oh, oh. Suara pengulas makin pelan. Oh, nampaknya miss ball. Kenapa ini? Masuklah anjay. Hai. Masih lagi di dalam kawalan. Terus kepada Bito. Bito bermain di sebelah tepi. Terus di sliding oleh yang berbaju kuning. Itu dia voli. Voli yang begitu cantik sekali, nampaknya Taliston telah mencatatkan jaringan yang begitu cantik, indah ya. Harap-harap ini dapat masuk Liga Malaysia, ini baru berumur 19 tahun ini. Mantap langkor. Belanja nanti kalau dapat. Buka bola. Ah, kena kuku. Oh, dia memainkan dia punya. Lagi-lagi. Sedikit lagi. Percobaan yang sedikit lagi melambung. Ini dia pemandangan di Kampung Lobau guys. Kalau petang-petang ramai belia yang turun padang. Semangat untuk bermain bola. Tapi keadaan padang ini guys. Bong. Itu dia jaringan dari S. Ini dia penjaring baru berumur 13 tahun. Muda lagi single. Ya, muda lagi. Tahan tuh 5 round. Bodoh. Banyak budak kok. Rambut. Alah. Buka bola dari pasukan kanak-kanak. Wah, nampaknya kelihatan smart. Muka-muka kalau selepas dapat hadiah guys, satu orang satu Maggie. Nih, Julia, happy dapat makan Maggie. Abang kau pula. Ini buat abang sa. Dia. Nah, jadi cuma pesan sama mama. Ini pak, ada payah. Ganda pun gembira dapat satu bungkus Maggie. Ini muka-muka yang dapat Maggie juga.